Balik lagi di Fun Words di segmen Rara Jonggrang bersama Vira dan Ara. Rara, yes. Nah, Arashi, Ara, ya, ya. Kamu udah tahu kan kalau presiden kita, Presiden Bapak Joko Widodo, yes. Bapak Jokowi sudah mengumumkan bahwa sekarang kita udah boleh lepas masker. Iya. Di luar ruangan. Tentunya. Tentunya. Jadi kalau di dalam ruangan tetap disarankan pakai masker ya. Iya. Cuma ini udah perkembangan banget ya, udah kayak ngikutin Amerika sama Inggris. Iya, ya, Korea Eropa juga, lah ya. Iya, pokoknya negara-negara maju kita sudah mengikuti itu. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang itu? Happy, not happy? Sebenarnya happy-happy enggak sih. Karena kan kalau di luar itu kan ya kita bisa menghirup udara segar lah gitu ya. Nggak napas gue doang dia yang dihirup. Ada O2-nya gitu di luar. Okay. Gitu. Jadi ya agak-agak seneng sih, cuma tetap sebenarnya sejujurnya gue sih masih agak-agak anxious ya, Cek. Anak jaksel banget anxious. Oke. Okay. Iya, masih agak tegang, masih agak anxious tuh apa sih bahasa Indonesia? Khawatir. Ya, masih agak khawatir karena kan kita enggak tahu kitanya safe apa enggak, orang lain safe apa enggak gitu. Jadi kalau gue pribadi sih gue masih kayaknya masih pengen pakai. Apalagi kalau ketemunya sama orang asing ya. Sama gue juga sih kalau misalnya di outdoor lepas masker, benar-benar fully lepas masker sama orang-orang yang gak gue kenal, gue juga masih aduh takut gitu ya. Gitu. Tapi menyenangkan sih karena udah gak wajib lagi. Betul. Dan yang lebih menyenangkan lagi ini gara-gara pandemic is yang gak over sih sebenarnya. Cuma sudah mulai mereda dan melonggar. Kita sudah bisa menikmati yang namanya konser. Yeay. Udah bisa nonton artis-artis favorit kita di panggung tampil gitu kan ya. Yep. Karena kan nikmatnya konser kan itu, nggak cuma online lagi sekarang, udah bisa offline langsung ketemu langsung gitu. Benar sekali, seperti konser Alofest, ya kan Alofestival kemarin, ada NCT, ada Red Velvet, menyenangkan sekali. Terus ada konser Raisa, ya kan kemarin Raisa juga konser. Raisa konser, oke. Iya, itu udah bisa ditonton secara langsung. Terus kedepannya akan ada konser apa lagi sih? Ada DWP. Iya, ada DWP, ya kan? Terus 19 Desember, DWP 19 Desember. Habis itu BNI Java Jazz Festival itu. Terus yang terdekat bakal ada Prambanan Jazz Festival itu nanti di Juni. Terus nanti ada itu yang tiketnya benar-benar heboh banget untuk beli itu loh. Justin Bieber. Iya kan? Justin Bieber akan ada di November ya? Iya, kalau nggak salah. Iya. Tanggal 3 ya? Itu yang tiketnya benar-benar ludes susah banget. Susah banget ya, guys. Aduh, itu pas pengumuman Justin Bieber kayaknya orang-orang langsung heboh banget, sumpah. Tapi itu mengagetkan sih, karena seingat gue itu konser pertama nggak sih? Yang kayak konser luar negeri pertama yang diumumkan ya? Di masa pandemi ini kayak wow, fantastik. Terus bakal ada Westlife juga, tapi itu 2023. Iya. The Script juga katanya sih. Yes. Tapi belum confirm untuk The Script jadwalnya kapan. Sama kalau kalian penggemar K-pop ya, udah mulai loh ada boy band, boy group, girl group yang udah mau datang kayak G Idol, The Boys gitu. G Idol mau nonton banget, bayarin dong. Kalau ada yang mau bayarin komen di bawah ya. Komen di bawah. Nah, berhubung udah mulai konser. Udah mulai banyak konser nih. Kira-kira apa sih persiapan lo untuk nonton konser? Persiapan yang pasti harus tabung duit ya. Oh iya, tabung duit. Karena kita nggak bisa beli kalau nggak ada duit. Siapin internet. Iya, siap internet. Pastiin tuh, kapan sih jadwal penjualan tiketnya gitu kan. Kadang-kadang apalagi kalau kayak Justin Bieber kemarin, berebutan cuy. Iya, terus kalau misalnya udah beli hari H konser, kira-kira apa aja yang harus dibawa? Biasanya sih bawa tas ya, isinya dompet gitu kan. Barang-barang berharga ya. Karena air minum tuh penting sekali, kalau nggak lu bisa pingsan. Walaupun biasanya nanti diambil tuh air minum di depan. Tapi kan selama lu nunggu, itu kan lu perlu lah. Biasanya itu walaupun ada yang jualan minum juga sih pasti. Iya, jangan lupa juga tiketnya. Sumpah itu paling penting banget, kadang orang suka sembrono ya. Lu sampai ke venue kagak bawa tiket, kagak bisa masuk tuh. Iya, bawa power bank ya untuk in case anything, low bed, itu semua. Iya, betul. Sama pakai baju yang santai. Yep. Karena konser itu kan kita nggak tahu ada yang duduk, ada yang berdiri ya. Lu bagian yang mana kan kita nggak tahu. Kayak mendingan pakai yang nyaman maksudnya itu. Iya, betul. Terus, yang tidak kalah penting adalah bawa payung atau jas hujan. Iya, betul. Ya kan? Karena cuaca tuh nggak menentu. Betul. Gua tim jas hujan. Oh. Soalnya repot bawa payung, terus ntar ditegor orang belakang. Oh, okay. Payungnya turunin. Eh, tapi maksudnya sebetulnya menurut gue ya, payung dan jas hujan itu lebih berguna saat lo tuh ngantri. Karena biasanya konser kan sekarang indoor, ada atapnya kan.
Iya, dan gitu. Kalau misal biasanya sih pengalaman gue nonton konser ya, selalu pas ngantrinya yang hujan, begitu mulai hujannya reda. Hujannya reda. Gak tahu sih itu pakai pawang hujan apa enggak, gak tahu ya. Tapi Rara. Biasanya sih gitu. Rara Jogja. Ini kita bisa dipanggil jadi pawang hujan di sini. Iya, begitulah. Apa lagi? Oh ya, yang pasti nih karena sebenarnya ini pandemi enggak belum over-over banget. Yep. Ya. Jadi kalian tetap harus memperhatikan prokes sih. Yang pasti pakai masker aja lah karena kan kita nggak tahu ya, pasti masih desek-desekan sih menurut gue. Cuma sebisa mungkin kalau bisa jaga jarak, mending jaga jarak. Jaga jarak, ya betul. Dan jangan lupa juga untuk tangan-tangan kita ini, hand sanitizer. Oh iya. Dimanapun, kapanpun, pakai. Atau gitu. Tisu basah juga nggak apa-apa. Iya. Nah, jangan lupa juga untuk bawa baju ganti. Buat kalau misalnya nanti abis selesai konser kan, keringetan, lepek, basah, bau. Gak bakalan kasihan abang grabnya, jadi ganti baju lah. Iya, gitu. Tapi itu gak wajib sih, terserah kalian. Ya, optional. Everything's optional. Nah, begitulah tadi tips dari kita buat kalian yang mau nonton konser. Betul. Selamat menonton konser. Dan selamat ngumpulin duit. Yes. Selamat berjuang cari tiketnya. Yes. Selamat bersenang-senang. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Kok ketawa? Iya, gue lupa. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Okay, yaudah. Dadah. Oh, lagi? Iya dong. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe ke Funworks. Share, comment, like. Dadah. Bye-bye.